1 week to go before Indonesia against Japan dan Indonesia against Saudi Arabia. Bonjour, bonjour. Apa kabar semuanya? I am Joe Prancis and I am back in Jakarta for the big games coming on. If you know me, pasti sudah tahu. I always try my best to watch Timnas Indonesia playing home or away against Vietnam, Philippines, Iraq and Australia in GBK Stadium. But also, I went to Qatar and for the two last games, I went to Bahrain and China. The funny thing is that every time I make a video, saya bingung, saya pakai bahasa apa sih? Bahasa Inggris? Prancis? Indonesia? Portugis? Spanyol? Well, let's try to speak in bahasa Indonesia, so I can practice and you can help me as well. Jadi sekarang, seminggu lagi sebelum pertandingan seru antara Indonesia melawan Jepang dan Saudi, saya pengen tahu seperti apa sih Garuda Store ID di GBK, karena katanya udah full banget karena semuanya berjuang untuk beli jersey terakhir dengan pemain-pemain baru. Yuk kita masuk dan lihat suasana seperti apa. Let's go! Satu bulan yang lalu, habis pertandingan lawan China, di China, Qingdao, saya lagi pikir, kayaknya langsung balik ke Prancis deh. Tapi, banyak teman-teman dari Indonesia, dari kalian, dan teman baik di China bilang, "Coba Prancis, langsung ke Indonesia aja, bentar lagi ada pertandingan sangat penting lawan Jepang dan lawan Saudi. Dan sambil nunggu, kamu bisa jalan-jalan dulu." Jadi, saya pikir, oke, daripada ke Paris terus balik lagi, langsung ke Jakarta untuk menikmati suasana dan bisa explore juga apa yang saya belum tahu di sini. Harus semangat terus. Gak boleh kalah. Saya dengan pemain-pemain calon timnas Indonesia ini. Halo. Apa kabar? Dan here I am in Jakarta, Bundaran HI, dan lebih tepat di GBK. Nah, satu minggu lagi, stadion ini on fire, guys. Yuk, kita langsung ke Garuda Store. Let's go. So guys, now I'm standing here in front of Garuda official store. People are queuing to go inside to get the last jersey of Timnas Indonesia. So I'm quite curious what we can find inside. Let's go to have a look. Garuda Store ini sudah jadi destinasi wajib buat semua fans Timnas yang datang ke GBK. Nggak hanya jadi tempat beli merchandise resmi Timnas, tapi juga tempat berkumpul, dan tentu saja tempat untuk menunjukkan cinta kita buat Timnas. So, what exactly can we find here at the Garuda Store? First up, of course, the official Indonesian national team jerseys, always a fan favorite. Jujur guys, senang sekali berada di sini karena banyak warna-warna yang saya belum pernah lihat sama sekali. Dan yang saya lihat di sini adalah, orang-orang di sini bukan hanya cari jersey merah yang kita lihat di setiap pertandingan, tapi malah banyak yang cari jersey edisi spesial dengan warna yang lain. Nah, mumpung lagi di sini, saya pengen tahu dari kalian apa jersey menurut kalian yang paling bagus, edisi yang paling bagus, spesial, dan yang paling menyala menurut kalian. Siapa tahu dari saran kalian di bagian komentar, saya terinspirasi dan bisa beli edisi baru. Yang bagus di sini juga bukan hanya jersey. Di sini juga ada aksesoris keren, mulai dari topi, shell, apalagi ya tumbler, sampai gantungan kunci. Di store ini juga mereka punya sepatu dan jaket yang stylish banget. Cocok buat support Timnas kapanpun dan dimanapun. Ini memang pertama kali saya berada di sini dan benar banget. Di sini terasa seperti pusatnya para pendukung. Apalagi kalau mau dekat-dekat dari pertandingan sangat penting, fans dari berbagai daerah langsung datang ke sini. Memang saya suka banget atmosfernya. Sebagai orang Prancis yang sudah mengikuti Timnas Indonesia, saya merasa di Garuda Store ini ada semacam kebersamaan. Nggak peduli dari mana kalian datang, kita semua mendukung Garuda, dan itu luar biasa. Kayaknya cuma satu hal, satu jersey saya belum ketemu di sini. Kalian bisa tebak nggak jersey yang mana? Nah, jersey yang saya lagi pakai di sini, yang merah putih ini. Sebenarnya it's normal. Kenapa? Karena jersey ini hanya orang yang dukung atlet Indonesia para Olimpiade dan Paralimpiade Paris bisa dapat. Dan sangat limited dan edisi spesial. Jadi saya bangga sekali selalu pakai jersey ini dimanapun berada. Sekarang tinggal seminggu lagi sampai pertandingan Indonesia versus Jepang. Dan saya yakin Stadion GBK bakal penuh sesak sama Lautan Merah. Dan kalian tahu kan, sekarang untuk nonton Timnas Indonesia di GBK
harus punya Garuda ID. Jadi kalau kamu mau nonton besok ataupun nanti, jangan lupa daftar Garuda ID karena itu sangat penting. Dan besok kalau kalian lihat saya nanti di GBK, jangan lupa sapa ya, karena kita bareng dukung Timnas Indonesia. Jadi itu dia guys, tour singkat dari Garuda Store di GBK, tempat yang gak hanya jual merchandise, tapi juga jadi simbol kebanggaan buat semua pendukung Timnas Indonesia. Sebelum pulang ke tempat saya pengen coba minuman tradisional Indonesia yang katanya kasih semangat, kasih sehat. Mau ikut gak? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan bagi sama teman-teman biar kamu tidak ketinggalan vlog pertandingan nanti karena sangat-sangat seru pasti. Malam ini, I wanna try jamu. Traditional jamu from Indonesia. This is a traditional drink which is very good, very healthy. So let's try it out. In here, there's a little tent and you can read here, jamu seduhan. Jamu seduhan itu adalah cara khas. It's a traditional way to make the jamu, traditional drink. And so, without further ado, let's go inside and try it out to make sure that tomorrow morning I am healthy. Let's go. Jamu Tolak Angin. So if you are sick, just find this kind of shop. This is the perfect drink for you. Jadi rasanya kental, ada manis, ada tolak angin. Banyak vitamin juga, tapi rasanya mint, jadi langsung minum langsung bangun. Kalau the main difference with the main tolak angin is that tolak angin you just find the liquid which is very lots of mint as well, but here's different because you mix it with beras kencur and you put some honey inside. Thicker, but it's very good as well. Harusnya besok pemain minum itu. If this is too sour, you can just drink this one, which is water plus jeruk. Jeruk is orange or lemon maybe. Kayaknya lebih enak ini. Terima kasih ya. Jamu seduhan. Senang sekali hari ini saya bisa jalan-jalan sedikit dan menjelajahi hal-hal yang baru
saya memang tidak sabar sekali untuk besok pertandingan lawan Jepang dan lawan Saudi. Saya sangat optimis kita bisa meraih points di sana. Terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan bagi sama teman-teman untuk kita bersama bersatu dukung timnas Indonesia sampai Piala Dunia 2026. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Stay tuned sebelum kita ketemu di GBK. Ciao, a bientôt.